ilmu yang saya dapatkan di sini mungkin tentang cara menghadapi pressure ya, tekanan, tentang kita harus benar-benar mengejar deadline, tugas, kita harus beres kapan segini-segini. Nah, mungkin itu benar-benar ilmu yang saya sangat syukuri lah bisa dapat ilmu kayak gini gitu. Terus selain itu juga saya dapat ilmu tentang belajar tentang Adobe Illustrator yang belum pernah saya pelajari di sekolah. Ilmu yang saya dapatkan ada banyak, mulai dari bisa belajar tentang fotografi, videografi, setting sound, setting lighting, dan beberapa editing software lainnya. Mendapatkan relasi yang lebih luas dan mendapatkan wawasan yang lebih luas. Seru banget sih, terutama banyak banget ilmu yang bisa kita ambil. Perasaannya sih seneng ya, soalnya kan di sini dapat ilmu baru, terus dapat pengalaman baru juga. Ditambah kan di sini ketemu orang-orang baru, background-nya juga beda-beda, jadi bisa sharing. Jadi seneng lah, asik. Seru sih, bisa dapat pengalaman baru sama teman baru juga sih di sini. Pengalaman saya di dunia industri tentunya sangat berharga untuk masa depan, dan juga banyak pelajaran yang saya ambil dari PKL ini. Hal yang aku sukain PKL di sini tuh karena mereka tuh berusaha ngemenuhin fasilitas buat anak-anak PKL-nya, dan juga orang-orangnya tuh ramah-ramah dan baik-baik. Hal yang saya sukai yaitu ada banyaknya bimbingan oleh beberapa dosen di berbagai jurusan. Itu juga membantu untuk saya mendapatkan ilmu lebih. Dan yang paling saya senangi adalah ketika pembekalan tentang drone, karena di situ saya pertama kalinya mencoba drone. Hal yang paling saya sukai ketika praktik kerja lapangan di Universitas Kristen Maranatha yaitu fasilitasnya yang mumpuni sehingga membuat saya nyaman. Lalu saya juga bertemu dengan teman baru yang asik dari SMK 10 dan anak-anak magang.